ini juga aku diskon ya. Ini silk. Ini juga mau aku diskon. Di sini malam dingin gak sih? Apa sama aja? Sama aja. Aduh, daerah Bandung, Sumedang, Jawa Barat, nggak tahu ya Jawa Barat bagian lainnya. Harus jaga kesehatan banget, dan aku aja ini agak-agak kurang fit karena bolak-balik Bandung, Sumedang, Tasik, Garut, udah kayak supir akap, udah kayak supir antar kota antar provinsi pun. Jadi agak-agak kurang fit gini, badannya capek di jalan. Apalagi daerah Jawa Barat, Priangan Timur tuh dinginnya banget ya. Karena El Nino itu Gun, jadi siang panas banget, malam dingin banget ya. Nyelecep kalau kata orang Sunda mah, sampai ke tulang itu nyelecep banget. Oke, ini bahan siap lagi, tapi ini motif model yang biasa ya, model yang bukan yang kerah tumpuk. Ini busui friendly, wudu friendly. Ada ruffle, terus ada jahitan lingkar gini, dan ada saku di kiri kanan. Yang ini tanpa tali pinggang. Harga normalnya kan 199 ya. Yang ini aku kasih harga 189 ya. Yang ini 189, silahkan di screenshot sekarang. Di screenshot sekarang, cantik banget, 189.000 aja. 189 aja ya. Silk premium dan original. Selembut itu, sebagus itu. LD 110 muat sampai BB 70-75 ya. Ini tanpa tali, bisa divariasi dengan rantai mutiara. Ayo yang belum punya rantai mutiara, harus banget punya. Ini bisa dipakai buat gamis ya, buat tunik, buat blus juga mungkin ya. Tapi lebih ke tunik sih, kalau blus kan pendek ya, kalau tunik tuh panjang. Jadi untuk tunik-tunik yang polosan gitu, yang gak ada talinya, nah bunda bisa divariasi dengan rantai mutiara, biar ada lekukannya ya, biar lebih cakep tuh kelihatannya. Rantai mutiaranya 49.000 ya, ada putih, ada putih, ada merah putih, ada hitam putih, dan ada hitam. Harga 49.000 aja ya. Tuh, cantik banget. Untuk bajunya dari harga 199 langsung aku diskon jadi 189 ya. Karena mau masuk lagi motif-motif baru untuk silknya ya. Bunda Fia Ambon ngerti Bun, soalnya suami orang Indramayu. Kalau Indramayu Jawa Barat sih masuknya. Tapi bahasa daerahnya tuh beda loh Bun, bukan Sunda. Jadi Indramayu sama Cirebon itu bahasa daerahnya itu Sunda bukan, Jawa bukan. Jadi dia punya ini sendiri, punya bahasa daerah sendiri. Dibilangnya bahasa apa ya? Jadi enggak Sunda, enggak Jawa. Jadi khusus Cirebon, Indramayu itu punya bahasa sendiri. Dibilang Jawa setengah Jawa, dibilang Sunda setengah Sunda. Kayak gitu. Tapi aku ngerti sih bahasa sana, aku ngerti. Mau dong Bunda Astari yang merah dan putih yang ada listnya? Boleh, Bunda langsung WA admin aja ya. Langsung WA admin aja. Tuh, ini aku agak-agak, kepala aku tuh agak tuing-tuing gitu Bun. Iya, masuk angin, capek, capek di jalan, maksudnya bukan capek nyangkul ya, tapi kan bolak-balik keluar kota intens gitu, terus-terusan, terus daerah sana kan lagi dingin-dinginnya, lagi dingin banget. Itu diberita sampai 15 derajat gitu kan, Bandung aja. Jadi ke badan tuh kayak agak-agak gregesan, gimana gitu kan. Tapi mudah-mudahan sehat terus ya, gak apa-apa lah namanya. Greges-greges dikit itu mah berarti peringatan ya buat kita, supaya lebih meningkatkan imun lagi, supaya lebih olahraga lagi, atau makannya lebih dijaga lagi, seperti itu ya.
Oke, yang mau ini boleh di screenshot dulu, dari harga 199 aku kasih diskon langsung jadi 189 ya. Bahan silk premium original, motifnya cantik. Motifnya cakep. Yang mau harus gercep, ini penghabisan. Nanti besok mau ada silk dan shimmer yang model baru atau motif baru lagi. Ya, kalau yang baru-baru nanti harganya juga harga normal ya. Kalau yang ini aku kasih harga diskon 189 aja ya. Bunda saran kalau minum herbal itu wedang uwuh direbus untuk imun juga sehat. Terima kasih sarannya Bunda sayang ya. Wedang uwuh itu isinya tuh apa ya? Aku lupa. Kalau lagi di Jogja tuh aku sering minum itu Bun. Soalnya di hampir di tiap resto ya. Kalau enggak di angkringan aja tuh ada wedang uwuh ya. Kalau di Jakarta sih agak susah nyarinya. Paling yang instan-instan gitu ya. Tapi kan kurang berasa. Kalau yang instan ya. Terus si wedang uwuh tuh kalau nggak salah ada serainya gitu ya Bun ya. Ada jahe udah pasti ada serainya. Terus ada kayak rempah apa gitu ya. Kayu manis atau apa ya aku lupa gitu. Kalau lagi di Jogja tuh sering aku hampir tiap hari. Karena aku juga suka yang minuman herbal kayak gitu. Kadang suka ngegeprek ini sendiri Bun, suka ngegeprek jahe. Geprek jahe doang aja, dikasih geprek serai juga, nanti dikasih gula aren. Gula, kalau orang Sunda bilang gula kawung ya. Gula aren. Jadi cuman sesimpel itu, cuman serai digeprek, jahe digeprek. Kasih aja itu, kasih gula aren. Udah segitu aja. Memang cuman buat ngangetin badan aja ya. Tapi alhamdulillah itu manjur juga. Di tiap-tiap daerah tuh pasti punya ciri khasnya wedang gitu ya. Kalau di Sunda kan bajigur ya. Tapi bajigur mah dari ini. Kata gue gak ada jahenya. Bajigur itu dari santan. Ada jahenya gak sih? Bajigur yang pasti anget ya Bun ya. Yang pasti bajigur juga buat ngangetin badan. Kalau Jakarta apa bandrek kali ya? Bandrek sekoteng gitu yang ada jahe-jahenya. Ya bagus minum jahe-jahe begitu supaya badannya hangat. Kan kalau badan hangat itu bisa nolak virus ya. Karena rata-rata virus itu enggak bisa masuk kalau badan kitanya panas gitu. Kalau badan kitanya tuh anget seperti itu, makanya kita disuruh kayak olahraga atau minum yang hangat-hangat tuh supaya badan kita tuh hangat terus, jadi virus tuh nggak gampang masuk seperti itu. Bunda Hindun hadir, Bunda Titin, Bunda Sari Lestari, Bunda Eki Arianti, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Udah ya Pak, udah dulu deh. Ini jujur aja Bun, aku kepalaku kayak tuing muter-muter gitu, masih nggak fit. Baru tak kemarin malam tuh ke Sumedang, terus ke Garut, terus ke Tasik. Tadi malam balik lagi Tasik, Garut, Bandung, Jakarta ya gitu. Jadi capek di jalan, kena AC, bla 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 gitu. Dingin banget, jadi badannya kurang fit. Assalamualaikum, selamat sore Bun. Terima kasih kemarin baju yang di kampung laut Panikal udah sampai. Alhamdulillah, terima kasih. Panikel tuh mana, jauh loh pas. Panikel. Kemarin ada kirim Panikel. Di mana? Maluku atau mana tuh? Yang itu Papua bukan? Hah? Oh Cilacap. Enggak. Oh Cilacap. Oh Cilacap. Kirain mana gitu, daerah timur sana, ternyata Cilacap. Alhamdulillah, terima kasih ya Bun ya. Ayo Bunda belanja lagi sekarang ya. Hari ini aku diskonan gamis, set CL juga. Terus tadi ada edisi merah putih juga ya. Jadi untuk Bunda-Bunda yang nontonnya terlambat, tinggal diputar ulang aja videonya, ditonton dari awal. Kalau ada baju yang Bunda mau, langsung screenshot dan WhatsApp ke admin aja ya. Ini aku mau pamit lebih cepat ya Bun ya. Mohon maaf karena lagi kurang sehat juga. Kepalanya agak berat banget gitu ya. Mau istirahat, mau minum obat. Bunda sayang, terima kasih yang sudah hadir.
Semoga waktunya berkah bermanfaat. Kita ketemu lagi besok. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Amin. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.